dikasih. Pakai. Today is your day. Semakin orang masuk, semakin dia membeku dan membelai. Satu jam. Ayo. Tapi kau satu jam juga video. Ayo. Saya terlelar jam ke jam. Terus kita main. Peace, man. Peace, man. Ini kan benar. Dia enggak ada dingin biasa. Kasih ini juga dia. Oh, ada. Istiana. Oh, yes, ini video, bro. Video, papa. No foto, bro. Menang 3 poin sekarang. Porra, vamos. Bonus. Udah mati rasa. Udah begini aja gitu. Udah aja gitu. Udah lama di Inggris. Bagian mana ya? Bagian timur. Maluku utara kan, timur. Lagi
Wes, bro, bro. Ngelap ya kamera sini, bro. Kamera, kamera, kamera sini, bro. Eh, kamera sini, bro. Bang, dinginnya. Mahal ya. Apa boy, pesawat di atas. Eh, Dembele, ayo Dembele. Dembele is coming. Okay. Saya masuk duluan dia nih. Iya, duluan. Hah? Sama ya, mahal udah duluan. Mah, saya masih lihat cewek dulu. Hey, profesionales. Mantap. Dua botak, satu negret. Mantap. Ayo, kamu bawa roti enggak, Pak? Persiapannya, coach, bagaimana untuk pertandingan besok? Besok kita akan bertanding pertandingan kedua dan hasil yang pertama kemarin kita sudah melakukan evaluasi terhadap pemain untuk yang paling penting adalah karena secara prinsip permainan berbeda lawan antara Persija dengan Madura tentu evaluasinya juga tentu tidak secara general sama ya, tapi secara keseluruhan tentu ada hal-hal yang patut diperhatikan dan melawan Madura tentu ada hal secara prinsip dan cara bermain yang juga harus menjadi atensi saya untuk betul-betul pemain bisa bermain lebih baik lagi di pertandingan besok dan semua pemain siap menghadapi pertandingan besok. Saya rasa itu di awal statement saya. Dan siap dan kita sudah beberapa kali latihan untuk mempersiapkan pertandingan lawan Madura besok dan semoga bisa memberikan yang terbaik sesuai instruksi pelatih dan insya Allah ada hasil kemenangan. Amin. Ya, kita tentu menyiapkan tim dengan masa persiapan yang kemarin kita buat simulasi beberapa kali dan kita lihat besok siapa di antara pemain-pemain yang sudah kita rencanakan untuk bermain. Ya, kalau kondisi mereka betul-betul baik dan siap untuk bermain, mungkin rasanya ada beberapa pemain yang akan kita rotasi di dalam starting 11. Menghadapi Madura tentu kita kemarin menganalisa dari beberapa pertandingan mereka, baik di Piala Presiden maupun pertandingan terakhir saat lawan Maluku United. Mereka bermain sangat baik. Mereka selalu membuat permainan sepak bola menyerang dan ini yang menjadi atensi kita, perhatian kita, bagaimana harus betul-betul mampu disiplin meredam kelebihan-kelebihan mereka dan mereka juga punya beberapa key player yang harus diperhatikan. Lalu target tentu karena ini pertandingan kita di kandang dan ini pertandingan yang sangat penting menurut saya karena pasca kita kemarin kalah, kita ingin pemain bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan besok. Ya, dan kita terus membuat suasana yang lebih cair lagi di dalam latihan yang kami lakukan. Dan happy game juga kami buat dalam sesi latihan untuk mencairkan suasana itu. Karena sekali lagi penting untuk pemain itu bisa ada di dalam satu penampilan yang dalam penampilan itu mereka menikmati. Jadi bukan mereka merasa tersiksa dengan pertandingan, itu salah ya. Karena pestanya setiap para pesepak bola adalah di pertandingan. Jadi mereka betul-betul harus mampu menikmati, mereka harus happy, enjoy di dalam pertandingan itu. Dan kalau itu bisa terjadi tentu mereka akan bisa mengeluarkan semua kemampuannya dengan semaksimal yang dia punya. Tapi kalau mereka stres, tegang, atau marah, atau apapun, pasti dia nggak akan berkembang. Jadi itu yang menjadi tujuan saya. Dan dalam sisa waktu persiapan kemarin, itu yang juga saya ingatkan sama mereka. Dan mudah-mudahan di pertandingan kedua ini lebih cair, untuk pemain bisa lepas bermain dan mampu menampilkan permainan yang jauh, harusnya lebih baik daripada sebelumnya.